kuliner Indonesia itu kan beragam sekali. Kenapa kita tidak coba menghadirkan di satu tempat, seperti di Pasar Nusantara ini? Jadi waktu itu kami keliling Indonesia. Kami mencari kuliner terbaik di Nusantara. Kami mengajak mereka membuka cabang di Sarinah. Karena pada saat itu Sarinah sedang merestorasi konsepnya menjadi lebih modern. Sarinah akan menjadi pusat kuliner Nusantara terbesar di Jakarta. Saat ini kami memiliki 49 tenan dari daerah yang berbeda-beda. Mulai dari Aceh, Betawi, Yogyakarta, Makassar, bahkan sampai Nusa Tenggara Timur. Jenis makanannya tidak ada yang sama. Yang menjadi tantangan pada saat itu adalah bagaimana mengajak para pelaku usaha kuliner ini untuk menghadirkan makanannya di Jakarta. Saat itulah kami menyadari kami membutuhkan sebuah sistem yang baik, sistem yang modern dan mudah dimengerti. Saat itulah kami memutuskan untuk memilih Mocha. Mocha ini memiliki fitur multi outlet management. Ini sangat memudahkan kami untuk mengelola banyak outlet. Melalui fitur ini, seluruh transaksi akan masuk terlebih dahulu ke satu rekening, lalu kemudian di-split ke masing-masing tenan. Owner dari tiap tenan dapat memantau transaksi secara real-time, sehingga mereka tidak perlu jauh-jauh ke Jakarta. Karena dari awal Pasar Nusantara ini mengusung prinsip cashless, jadi kami sangat terbantu dengan fitur digital payment yang dimiliki oleh Mocha. QRIS-nya dinamis, jadi nominal yang harus dibayar akan langsung muncul setelah di-scan. Kuliner Indonesia itu memang harus menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Kalau bukan kita generasi muda yang mempertahankannya, siapa lagi? Dengan adanya Mocha, kami berani bermimpi lebih besar lagi untuk menghadirkan lebih banyak lagi pasar Nusantara di kota-kota lainnya di Indonesia.